Proses terbentuknya awan dan jenis awan. Episode 49 untuk teman-teman kelas 1. Anak ibu pintar sekali, suaranya juga sangat merdu. Terima kasih, Ibu. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh ya, hari ini hari apa ya? Iya, betul. Teman-teman, tahu tidak judul lagu yang tadi aku nyanyikan? Lagu tadi berjudul Bermain di Awan, ciptaan Freddy Chandra. Liriknya indah sekali ya, seindah awan di langit. Oh iya Bu, awan itu terbuat dari apa ya? Apakah terbuat dari kapas? Bukan sayang. Awan memang terlihat seperti kapas. Tapi sebenarnya, awan merupakan kumpulan titik-titik air yang sangat kecil di langit, yang menguap karena terik matahari. Titik-titik air ini ada yang berasal dari air laut, air danau, dan air sungai. Kadang awan terlihat banyak, kadang juga terlihat sedikit. Oh, sekarang aku sudah paham, Bu. Teman-teman di rumah sudah paham juga, kan? Wah, kalian semua pintar-pintar. Hai teman-teman, aku sedang membantu ibu membereskan barang-barang yang ada di lemari. Kalian juga bisa membantu ibu di rumah loh, supaya pekerjaan ibu menjadi ringan. Oh ya, sebelum kita melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wah, ini dia jas hujanku. Pantas saja dicari-cari di kamar tidak ada. Mungkin kamu lupa meletakkannya.
Lain kali, letakkan jas hujannya di tempat biasa kamu simpan ya. Jadi, ketika dibutuhkan, tidak susah lagi mencarinya. Baik, Bu. Oh ya, teman-teman, gara-gara jas hujan ini, aku jadi ingat cerita berjudul Jas Hujan Merah. Ibu mau kan temani aku membaca cerita? Tentu saja, sayang. Teman-teman, aku dan ibu akan membacakan cerita berjudul Jas Hujan Merah. Simak baik-baik ya. Jas Hujan Merah. Pada hari Minggu, Manu mendapat jas hujan warna merah dari orang tuanya. Boleh aku pakai sekarang? Tanya Manu. Tidak sayang, saat ini langit cerah. Jawab ibu. Hari Senin. Cuaca terang benderang. Akankah hari ini hujan, Bu? Tanya Manu. Tidak, Manu. Tidak hari ini. Kalau kamu pakai jas hujanmu, kamu akan terlihat sangat aneh, jawab ibu. Pada hari Selasa, langit terlihat biru. Bu, kapan keinginanku bisa terkabul? Tanya Manu. Bukan hari ini, sayang. Cuman ada satu awan putih di langit, jawab ibu. Hari Rabu terasa panas. Bu, kenapa belum hujan? Tanya Manu. Nak, ibu rasa ini akan segera hujan. Bahkan mungkin sebelum siang tiba, kata ibu. Pada hari Kamis, Manu pergi piknik. Bu, bagaimana kalau hujan turun? Apakah sebaiknya aku bawa jas hujan? Tanya Manu. Tidak sayang, tidak akan hujan hari ini. Awan putih kecil-kecil itu terlalu tinggi di langit, kata ibu. Hari Jumat mendung. Bu, akankah hujan hari ini? Tanya Manu dengan lantang. Mungkin sayang, ada beberapa awan gelap bergelayut di langit, jawab ibu. Hari Sabtu diawali dengan bunyi gelegar. Duar! Bu, apakah yang kudengar itu petir? Akankah segera turun hujan? Tanya Manu. Lalu akhirnya hujan turun. Oh, hujan turun, hujan turun. Manu bernyanyi sambil berlari keluar rumah. Tapi Manu, panggil ibu sambil mengejarnya. Kau lupa jas hujanmu. Hihi, Manu lucu ya. Selalu menunggu hujan turun karena ingin memakai jas hujan. Tapi ketika hujan turun, dia lupa dengan jas hujannya. Sama seperti kamu, lupa menaruh jas hujan. Hehe, iya Bu. Nah, tadi kan kita sudah membaca cerita berjudul Jas Hujan Merah. Sekarang ibu akan bertanya. Siap Bu. Siapa tokoh yang ada di cerita Jas Hujan Merah tadi? Oh, aku tahu, Bu. Kalau teman-teman tahu tidak tokoh yang ada di cerita Jas Hujan Merah? Iya, betul. Tokohnya adalah Manu dan Ibu Manu. Pertanyaan selanjutnya, di mana ceritanya terjadi? Ceritanya terjadi di rumah Manu dan di lapangan rumput. Jawaban teman-teman bagaimana? Wah, jawaban kita sama. Tapi jawabannya betul tidak, Bu? Jawaban kamu dan teman-teman di rumah betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kapan ceritanya terjadi? Tadi Manu menunggu hujan selama beberapa hari. Kalau tidak salah, ceritanya terjadi selama 6 hari, Bu. Betul, sayang. Ceritanya terjadi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Karena selama itulah Manu menunggu hujan turun. Pertanyaan berikutnya apa, Bu? Wah, anak ibu semangat sekali. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Siapa tokoh yang kamu sukai dan apa yang kamu sukai dari dia? Kalau teman-teman, siapa tokoh yang kalian sukai di cerita Jas Hujan Merah itu?
Wah, sama dong. Aku juga suka dengan Tokomanu karena dia sabar menunggu hujan dan menari bahagia ketika hujan turun. Nah, pertanyaan terakhir. Bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Tentu saja aku suka di bagian ketika Manu menari saat hujan turun. Seperti ini, Bu. Anak ibu pintar sekali. Teman-teman, kita sudah menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Jas Hujan Merah. Ceritakan kembali ya cerita itu kepada ayah atau ibu. Lakukan dengan percaya diri dan santun. Lihat teman-teman, ini jas hujan seperti milik Manu yang ada di cerita berjudul Jas Hujan Merah. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian ya. Lalu, gambarlah jas hujan dan petir. Gambarlah di buku tugas kalian dan perhatikan cara duduk serta cara memegang pensilnya ya. Nah, teman-teman, kita akan menggambar lagi ya. Kali ini, kita akan menggambar awan. Amatilah langit di sekitar kalian, lalu gambarlah awan yang kalian lihat. Jika langit cerah, awan akan terlihat putih dengan berbagai macam bentuk. Awan juga akan terlihat berjalan berarakan. Tapi jika langit gelap, awan akan terlihat mendung berwarna kelabu. Setelah kalian gambar, lengkapilah kalimat di bawahnya. Awan ini berwarna titik-titik. Apakah putih atau kelabu? Selamat mengerjakan ya teman-teman. Yang ini dibacanya apa? Atas. Kalau ini? Hari. Betul. Teman-teman, sekarang kita balima atau membaca lima kata sama-sama yuk. Kata-kata yang akan kita baca adalah atas, hari, akan, orang, dan semua. Yuk kita baca sama-sama. Baca dengan suara yang nyaring ya. Semua hebat, sudah lancar membacanya. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut belajar lagi ya. Teman-teman, ibu meminta aku memasukkan tomat ke dalam wadah. Kira-kira berapa tomat yang bisa masuk ke dalam wadah ini? Apakah 4 tomat? 5 tomat? Atau 6 tomat? Yuk, kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 Wah, ternyata wadah ini cukup untuk 6 tomat, teman-teman. Ada Aini yang akan memperkirakan hasil penjumlahan bilangan. Aini memperkirakan hasil penjumlahan 34 ditambah 57 adalah 100. Apakah perkiraan Aini masuk akal? Mengapa? Jika masuk akal, apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Yuk kita hitung sama-sama. 34 lebih dekat ke 30.
dan 57 lebih dekat ke 60. Sekarang kita jumlahkan ya hasil perkiraan bilangannya. 30 ditambah 60 sama dengan 90. Menurut Aini, hasil perkiraannya adalah 100. Tapi setelah kita hitung bersama-sama, ternyata hasil perkiraannya adalah 90. Jadi, hasil perkiraan penjumlahan Aini tidak masuk akal. Sekarang, berapa hasil penjumlahan bilangan sebenarnya? Yuk, kita hitung sama-sama. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa hitung satuannya dulu ya. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Letakkan angka 1 di bawah satuan dan letakkan angka satunya lagi di atas puluhan. Setelah itu, kita hitung puluhannya ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi, 34 ditambah 57 sama dengan 91. Nah, hasil perkiraan penjumlahan tadi adalah 90. Tapi, hasil penjumlahan sebenarnya adalah 91. Jadi, hasil perkiraan penjumlahan bilangannya kurang 1 dari hasil sebenarnya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jika belum paham, mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk membantu menghitungnya ya. Wah, lihat, tinggiku sudah bertambah sedikit. Tahun lalu, aku setinggi ini. Teman-teman, sekarang kita akan belajar mengukur tinggi badan atau tinggi suatu benda. Kita lihat dulu yuk gambar berikut ini. Ini foto Ani, ibu, dan ayah. Kalau kita lihat, ayah lebih tinggi daripada ibu. Ani pendek. Ibu lebih tinggi daripada Ani. Teman-teman, di antara Ani, ibu, dan ayah, siapa ya yang paling pendek? Iya, Ani lebih pendek dari ibu dan ayah. Jadi, Ani yang paling pendek. Kalau yang paling tinggi, siapa ya? Iya, benar lagi. Ayah yang paling tinggi di gambar ini. Sekarang, coba perhatikan foto ini. Siapa yang lebih tinggi? Ya, Ninis lebih tinggi daripada Aida dan Leni. Leni lebih tinggi daripada Aida. Lalu, siapa yang lebih pendek? Iya, betul. Aida lebih pendek daripada Ninis dan Leni. Leni lebih pendek daripada Ninis. Jadi, di antara Aida, Ninis, dan Leni, siapa yang tertinggi? Benar, yang tertinggi adalah Ninis. Lalu, di antara Aida, Ninis, dan Leni, siapa yang terpendek? Ya, yang terpendek adalah Aida. Teman-teman, di tanganku ada dua buah benda. Di tangan kiriku ada ranting kayu. Dan di tangan kananku ada penggaris. Yang manakah yang lebih panjang? Ya, ranting kayu ini lebih panjang dari penggaris. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Perhatikan gambar ini. Bandingkan panjang benda-benda tersebut. Apakah pensil warna lebih pendek atau lebih panjang daripada pensil? Ya, pensil warna lebih pendek daripada pensil.
Kemudian, apakah klip kertas lebih pendek atau lebih panjang daripada pensil? Betul, klip kertas lebih pendek daripada pensil. Terakhir, apakah pensil lebih pendek atau lebih panjang daripada pensil warna? Iya, kalian pintar. Pensil lebih panjang daripada pensil warna. Soal berikutnya, perhatikan gambar penggaris dan pensil ini. Mana yang terpendek? Apakah penggaris atau pensil? Ya, yang terpendek adalah pensil. Sekarang, mana yang terpanjang? Betul, yang terpanjang adalah penggaris. Jadi, mana yang lebih panjang? Penggaris atau pensil? Benar sekali. Yang lebih panjang adalah penggaris. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Jangan lupa ya, ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang menemani kalian belajar. Dan ingat untuk isi lembar refleksinya ya. Sampai ketemu lagi besok. Dadah! Teman-teman, apakah kalian ingat apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Tadi, kita sudah mengenal proses terbentuknya awan. Membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Jas Hujan Merah. Membaca 5 kata atau balima. Memperkirakan hasil penjumlahan bilangan. Dan membandingkan panjang dan tinggi benda secara langsung. Seru ya hari ini? Sampai jumpa besok, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.